Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Survivor, pada mata pelajaran TIK. Di pagi hari ini, materi kita yaitu memotong dengan icon free from select. Oke, untuk itu perhatikan ya video berikut. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Paint. Setelah kita buka, lalu kita ambil gambar jeruk dengan mengklik File Open. Ya, setelah gambar jeruk masuk pada layar berikut, maka kita akan memotongnya. Bagaimana cara memotongnya? Yang pertama itu klik selection shapes dan pilih free from selection. Setelah kita klik free from selection, arahkan pointer pada gambar yang ingin kalian potong. Lalu klik mouse dan tahan, lalu gerakan mouse sesuai dengan apa yang ingin kalian belah. Di sini saya akan membelah daunnya ya. Oke, mari kita lihat. Lalu saya sambungin ke sini. Oke. Setelah sudah kita seleksi dan kita potong, setelah itu kita lepaskan mouse-nya. Lalu kita angkat bagian yang ingin kalian potong. Oke. Di sini sudah terlihat ya bagian daunnya yang sudah terpotong. Ya kan? Lalu jeruknya sudah dipotong. Itu menggunakan free form selection select. Selanjutnya kita akan menggunakan rectangular selection. Rectangular selection ini dia menseleksi gambar secara persegi, baik itu persegi lebar ataupun persegi panjang. Beda halnya dengan freeform selection. Kalau freeform selection itu dia bebas, bentuk bebas, sedangkan rectangular selection itu dia berbentuk kotak. Coba kita klik rectangular selection, lalu akan kita belah bagian mana yang akan kita belah. Contohnya ini bagian tengah ya, saya akan memotong bagian tengah jeruk. Setelah itu klik dan tahan, lalu lepaskan, lalu ambil bagian yang dibelah dengan menggesernya. Oke, terlihat kan? Sudah terpotong nih jeruknya, jadi terbagi dua. Oke, semua pada ngerti kan? Jadi menggunakan rectangular selection dan freeform selection. Oke, jika sudah paham, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.